Pemirsa Tribun Bali, selamat siang. Merupakan kondisi dari bangunan yang mengalami kebakaran di Desa Takmung, Kecamatan Hanyerangkan, Kabupaten Pukung, Provinsi Bali. Di bangunan ini terbakar pada dini hari tadi sekitar pukul 1 siang. Tampak sisa puing-puing sisa kebakaran masih tampak di bangunan ini. Jadi bangunan yang terbakar di Desa Takmung ini adalah berupa bangunan dapur dan bangunan balai blod. Berdasarkan informasi dari kepolisian tadi, setelah dari hasil keterangan pemilik bangunan, diduga kebakaran dipicu oleh api yang bersumber dari tungku yang apinya ternyata belum mati. Akibat dari musibah ini, pemilik bangunan diperkirakan mengalami kerugian material hingga mencapai 200 juta rupiah. Puing-puing dari bangunan masih tampak jelas di lokasi. Puing-puing sisa kebakaran dan